Seberapa besar gaji petugas haji Indonesia tahun 2022? Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Seluruh umat muslim sedunia pastinya selalu mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji demi menyempurnakan rukun Islam. Di sisi lain, berkat antusiasme umat Islam yang besar untuk melaksanakan ibadah haji, maka pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji bagi setiap negara. Untuk Indonesia pada tahun ini ditetapkan kuota haji sebesar 100.051, terdiri 92.825 kuota haji reguler, 7.226 kuota haji khusus, dan 1.901 untuk petugas haji. Petugas haji menjadi peranan paling penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dari setiap negara. Lalu, berapa gaji petugas haji Indonesia 2022? Mari kita simak. Berdasarkan dari situs online NU Online, bahwasannya untuk gaji dari tenaga musiman sebesar 180 rial per hari dalam waktu 75 hari, atau yakni sekitar 60 juta rupiah untuk sekali musim.